Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eri Trofogia di Kabar TV. Gimana kabarnya di sana semuanya? Pada hari ini kita akan menyaksikan kegiatan Kakabang, yang mana pada kegiatan ini yaitu lomba memperingati Perang Kabang yang ke-114. Nah, gimana keseruan videonya? Mari kita saksikan. Tidak bisa.
satu, dua, jadi gitu wawancara itu salah satu masyarakat gitu yang dari Lerang Dari, Bu Pet. Nah, barangkali rencana yang dirantau tahu di Bu Ko. Mbak, tanggapannya tentang kegiatan berangkamang Bu, apa dampak manfaatnya bagi masyarakat awak di Kemayan dia Bu? Kalau manfaat itu kita bisa memperkenalkan kembali kepada generasi muda dan anak-anak kita yang masih usia sekolah untuk mengetahui apa sih itu perang kamang dan tahun berapa terjadinya. Jadi itu biar anak-anak tahu, semua tahu. Kan? Habis itu dampaknya ya, kalau dampaknya bagi masyarakat, kita semua berbahagia menjalin kebersamaan, kesilaturahmi. Apalagi ini setelah pandemi COVID. Nah, kita sudah lama tidak berkumpul bersama. Jadi tertahan nanti. Jadi itu yang tahun-tahun sebelumnya sih pernah, tapi yang sekarang lebih meriah dari tahun-tahun sebelum pandemi. Alhamdulillah, semoga kegiatan Niko bisa kemukonya lebih rancak, lebih meriah, tambah meriah. Tambah meriah lagi dan selalu akan ditingkatkan. Selalu akan. Harapannya untuk kemuku apa, Bu? Dengan adanya peringatan perang kambang itu kan tiap tahun peringati kok. Bah, harapan ibu kemukonya, ibu sebagai warga untuk negara Kemayan dia kok gitu. Harapannya ke depan ya, kita berharap bukan hanya masyarakat yang ada di kampung, tapi juga yang di rantau juga akan merasakan dan ikut berpartisipasi, berpartisipasi dalam acara perang kamang. Tapi yang selama ini perang kamang itu skalanya kan masih daerah, dan kita ingin perang kamang itu masuk ke nasional. Berarti masuk kalender nasional. Masuk kalender nasional sehingga diakui oleh negara. Semoga bisa lah diakui nasional coba acaranya biko di negari majuan gitu kan. Kita akan lebih tahu lagi yang seumuran saya gitu kan. Apalagi anak-anak kedepannya itu akan lebih tahu lagi dan memahami perang kamang itu nyata adanya. Oke, Bu, makasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Oke, Rizana, jadi itulah tadi penjelasan dari Ibu Wak. Terima kasih.